RY7A. Selamat pagi Umar. Selamat pagi Surya. Apakah kamu sudah mengerjakan tugas? Sudah Man. Kalau kamu gimana Man? Aku juga sudah kok. Umar, kenapa kamu sekolah kita kok kotor sekali? Ya wajar sih. Kan tadi malam habis hujan lebat. Kalau betul yuk kita bersihkan. Harus kita yang bersihkan. Kan ada Pak Faisal yang tugasnya bersih-bersih. Tunggu saja Pak Faisal datang suruh. Paling juga sebentar lagi. Tapi kan kita yang pertama kali melihat halamannya kotor. Lagi pula nanti juga dapat pahala. Karena kita beramal membantu Pak Faisal bersih-bersih halaman sekolah. Sekaligus mencintai lingkungan sekolah yang bersih. Tidak usahlah. Biar Pak Faisal saja yang bersih-bersih. Aku lagi pengen main sendiri. Setelah Surya mengajak Umar dan Umar menolaknya, akhirnya Surya membersihkan sendirian. Ia memungut sampah satu demi satu dan memasukkan ke dalam tempat sampah. Bersamaan dengan itu, terutama salah satu teman Surya dan Umar yang bernama Azmi. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam Azmi. Loh Surya, kamu akan bersih-bersih halaman sekolah. Bukannya nanti Pak Faisal yang membersihkan halaman ya? Iya tuh, dengerin Azmi, biarin Pak Faisal yang bersih-bersih. Kasihan kamunya entar kotor. Azmi, kan halaman sekolah kotor juga karena kita. Apa salahnya kalau kita yang membersihkan? Lagian sampahnya tidak terlalu banyak. Jadi aku masih bisa menjaga diri supaya tidak kotor. Iya juga, tapi terserah kamu sih, Sur. Aku mau main dulu juga. Berapa menit kemudian, Luki datang dan mengucapkan salam kepada semua yang ada di halaman sekolah, yaitu Surya, Umar, dan Azmi. Assalamualaikum, kegiatan teman-teman juga. Kalian berdua melihat Surya membersihkan halaman, tapi kalian mau main selain. Waalaikumsalam, Ki. Hai, Ki. Biarlah, Ki. Biarkan saja mereka tidak mau membantu, tidak mengapa. Tadi aku udah bilang, kan ada Pak Faisal, jadi biarkan Pak Faisal melaksanakan tugasnya bersih-bersih. Kita kan tugasnya belajar. Kalian tidak boleh seperti itu, teman-teman. Kita tidak boleh mengandalkan Pak Faisal untuk membersihkan sekolah ini. Bersih itu kan sebagian dari iman, loh. Setiap hari aku menjaga kebersihan, tapi tetap sakit. Sakit itu bukan hanya karena kita tidak menjaga kebersihan, tapi yang paling utama itu semua karena Allah, bisa juga karena kekurangan asupan gizi dan lemahnya iman tentunya. Jadi kita tidak boleh loh mengeluh sakit dan menyalahkan Allah. Iya benar tuh Pak Ki, sakit itu datangnya dari Allah, bukan karena hal yang lain. Kita hanya berusaha saja dengan menjaga kebersihan serta menjaga asupan gizi kita. Sudah cukup, jangan saling menyalahkan, lebih baik sekarang kita bersama-sama menjaga lingkungan sekolah. Gantinya indah dan bersih. Lingkungan bersih, tapi kita pun lingkungan bersih. Ya yuk. Ya udah, mobil-mobilan aku masukkan ke kelas dulu ya. Setelah bersih-bersih, kita lanjutkan main. Azmi, ambilin tempat sampahnya dong. Iya, boleh. Akhirnya mereka semua pun berbondong-bondong membersihkan lingkungan sekolah mereka. Dari mengumpul sampah, menyapu, dan membuang sampah ke dalam tempatnya. Dari cerita ini, kita bisa mendapatkan ilmu bahwa kewajiban untuk menjaga kebersihan di dalam sekolah bukan hanya tugas tentang kebersihan di dalam sekolah. Tapi, kita harus bersama-sama membersihkan di dalam sekolah karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Sekian dari kami dan terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Azmi Tisha. Berikan tepuk tangan.
Ada yang tujuh apa foto dulu?